Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kita semua. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua. Alhamdulillah hari ini pagi sekitar jam 9.35 kita akan menuju stasiun teleferik. Nah, nanti dari teleferik ini kita menggunakan kereta gantung menuju Uludağ. Mari kita lihat ini hotel kita. Nama hotelnya di Lock Hotel. Oke, sampai jumpa di teleferik station. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kita sudah sampai di stasiun kereta gantung atau cable car. Dari sini namanya teleferik, bursa teleferik. Masya Allah, tabarakallah rahman. Bagaimana keadaan di atas? Ternyata sangat tinggi. Tapi wallahu alam, terlihat dari bawah seperti tidak ada saljunya. Semoga aja kita bertemu dengan salju di atas. Coba kita lihat di belakang. Tanda gunungnya, masya Allah. Kita akan naik ke sana melalui kereta gantung menuju stasiun. Bagaimana keadaan di sana? Mari kita lihat selanjutnya. Assalamualaikum. Kita masuk. Tiketnya seharga 150 Turki lira atau sekitar 300.000 untuk pulang pergi. Di atas nih mulai tinggi, nah lihat nih pohon-pohonnya mulai putih, ya roh tinggi banget ini. Lihat ke sana, sebelah sana, nah itu yang akan kita naiki sampai ke atas. Masya Allah, waduh, gimana ini ya tingginya ya. Tunggu selanjutnya. Jadi ini sebentar lagi kita sudah sampai stasiun di atasnya, tapi sepertinya saljunya lagi tipis sekali sekarang. Di atas Uludağ. Kita lihat yuk salju di luar gimana. Ya, seperti dugaan kita ternyata saljunya masih sangat sedikit, bahkan ini terhitung nggak ada tuh. Cuma sedikit-sedikit saja jadi seperti embun. Tapi tidaklah. Sudah sampai di Gunung Uludağ. Masya Allah. Insya Allah nanti ketika saljunya tebal kita datang lagi. Insya Allah. Jadi kita sudah ada di atas ini. Ih, Masya Allah dingin. Sekarang minusnya sampai minus 2. Wih, tapi ya itu sayang, saljunya masih sangat tipis sekali. Hanya daun-daunnya yang beku. Tapi ini sudah cukup dingin. Ini saja bibir rasanya sudah kayak kena bius, kebas rasanya. Tapi wah, indah sekali pemandangannya. Alhamdulillah. Inilah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah, ciptaan Allah yang sangat-sangat indah. Lihat di sana saljunya. Tapi sebenarnya ada satu lagi titik lebih tinggi lagi, di sana ada salju. Tapi untuk saat ini titik itu sedang ditutup. Sayang sekali kita tidak bisa ke sana. Tapi alhamdulillah dengan seperti ini sudah alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkeliling-keliling, waktunya kita ngisi perut sedikit. Kita menuju ke restoran yang ada di atas itu. Kelihatan? Mari kita menuju restoran. Nah, tadi di restoran di atas kita sudah beli makanan ini. Ayam, nasi, sama tuh ada cabenya sedikit, tomatnya. Ini harganya 30 Turki lira atau sekitar 60.000. Mari kita nikmati. Nah, sekarang jam menunjukkan pukul 1.52. Sudah waktunya kita sholat zuhur. Maka insya Allah saya rencananya akan sholat jamaah takdim zuhur asar di salah satu masjid yang berada di Gunung Uludağ ini. Saya pun sebenarnya nggak tahu di mana letak masjidnya, tapi coba kita cari. Insya Allah kita menemukan dan kita akan sholat di sana, insya Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai di areal masjidnya. Kemudian ini masjidnya Masya Allah cantik sekali. Warna putih, warna putih. Ya. 0 derajat Celcius. sekarang waktunya kita untuk turun kembali. Kita sudah ada di dalam kereta gantung dari atas ini menuju lagi ke bawah stasiun teleferik. Ya, kelihatan nggak ini? Berembun semua. Aduh gimana ini ya? Saya tadi soalnya deg-degan pas naik. Saya bismillah, semoga aja ya insya Allah selamat-selamat. Sampai jumpa di bawah. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah sampai kembali di stasiun teleferik di bawah. Alhamdulillah sangat puaskan liburan kali ini. Maka dari itu berarti berpisahlah kita pada episode menuju Gunung Uludağ. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Pantengin terus YouTube PMD Lasahan Official dalam konten Santri Backpacker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.